Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dika di sini. Jadi di video kali ini saya sedang berada di bawah lereng Gunung Ungaran, teman-teman. Atau untuk lebih tepatnya, saat ini saya sedang berada di sebuah komplek villa yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang ya. Oke, jadi di sini saya sedang berjalan untuk menuju ke salah satu villa yang konon sudah lama terbengkalai. Dan di video kali ini, saya tuh ditemani oleh Mas Yono. Dan beliau ini juga seorang konten kreator dari pemilik nama channel Alun-Alun Bandungan Channel ya teman-teman. Dan beliaulah yang mengantarkan saya sampai ke lokasinya. Jadi, ya jangan lupa subscribe juga ya channelnya. Oke, kira-kira seperti apakah untuk lokasinya nanti? So, ikuti terus videonya ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya, kalau untuk bangunannya itu sebenarnya masih berada di atas sana teman-teman. Dan untuk menuju ke lokasi bangunan villa itu, kita mesti naik melalui anak tangga ini ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya, naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya masih bersama dengan Mas Yono ya, dari channel Alun-Alun Bandungan Channel, teman-teman. Mas, kalau menurut informasinya di dalam villa ini itu seperti apa, Mas? Pernah buatnya tempat pengobatan. Oh, tempat pengobatan gitu ya. Tapi pada tahun berapa, nggak tahu, saya masih kecil. Masih kecil. Jadi ini untuk villanya terbengkalai sudah lama gitu ya, Mas? Anaknya di dalam ada apa ya, semacam patung-patung Anoman, patung macam-macam. Oh gitu ya. Oke. Monggo Mas, duluan Mas. Mas Yono juga sambil bersama seorang istrinya ya. Dan ini dia untuk bagian samping dari bangunan bekas vilanya ya. Seperti yang kalian lihat, ini terdapat kayak semacam ruangan kecil ya. Oh, ini sepertinya dapur ya teman-teman. Ya, ini bekas dapur. Ini ada bekas kitchen set ya. Kitchen set ala-ala jadul teman-teman ya. Oke, sebelah sini ada, oh ini toilet ya. Oke lah, kita lanjut ya. Oke, jadi ini untuk bagian depannya ya teman-teman. Oke, ini untuk bagian samping dari villanya ini. Yang di sini tuh terdapat patung burung Garuda ya. Oh, gokil. Di sana itu ada orang yang lagi musik-musik, teman-teman. Kedengaran sampai sini ya, cukup jelas. Oke, ini untuk bagian dalamnya, teman-teman. Oh, assalamualaikum. Jadi ini untuk bagian dalam dari bekas villa ini, yang di sini tuh terdapat hanyalah ruangan yang lebar saja seperti ini ya teman-teman. Namun nggak tahu kenapa ya, di sini tuh kok banyak sekali dengan pakaian-pakaian seperti ini ya. Oh, dan di sini ada tikar. Wah, jangan-jangan tempat ini mau direnovasi ya teman-teman. Dan di bagian dinding ini terdapat lukisan semar ya teman-teman. Gokil. Ini ada ruangan. Ruangan apa ya? Sayang sekali di
tali seperti ini ya, ini tali kawat. Dan saya juga nggak akan memaksakan untuk membukanya ya. Oke. Di sebelah sini ada juga ruangan. Entah ini tuh ruang apa ya. Hanya ruang kosong seperti ini saja. Kok sekilas bangunan ini tuh jadi seperti tempat untuk sembahyang gitu ya teman-teman. Tempat apa ini tuh? Dan di sini ada semacam lorong yang terdapat anak tangga ya teman-teman, untuk menuju ke lantai atas ya. Oke, kita coba saja ya, langsung menuju ke lantai atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, gokil. Tangganya agak curam cuy. Oh, gokil men. Ini ruang apa? Jujur teman-teman, saya tuh benar-benar gak tahu ini tuh tempat apa ya. Namun kalau menurut informasi dari Mas Yono tadi, ya katanya kalau ini tuh adalah bangunan villa yang terbengkalai ya, dan bangunnya itu dijadikan sebagai tempat pengobatan teman-teman. Namun kok anehnya ya, di sini tuh terdapat beberapa patung-patung seperti ini ya. Oke. Saya bingung cuy. Oke lah. Dan jujur saya merinding teman-teman. Sayang sekali saya pakai jaket ya, jadi gak kelihatan. Astagfirullah. Saya mendengar suara cuy di atas itu ya. Oke, entah ya ini tuh patung-patung apa, saya juga kurang paham teman-teman. Silakan, barangkali buat kalian ada yang tahu ya. Dan anehnya ya, kalau di atas ini tuh ada juga tulisan Arab teman-teman. Ini tuh tempat apa? Oke, kita coba cek ke bagian luarnya ini ya. Oh, ini adalah bagian dari luar yang terdapat di lantai atasnya teman-teman. Dan di sini terdapat ada juga sebuah patung, kayak patung Hanuman ya ini. Gokil. Ini apa? Kok ada kayak semacam sesaji ya di sini? Oke. Jangan-jangan tempat ini tuh dijadikan sebagai tempat ritual ya, teman-teman. Jujur saya nggak tahu nih dengan tempat ini ya. Oke lah, teman-teman. Apapun itu, kita sekarang coba buktikan saja ya, dengan meninggalkan kamera CCTV di sekitar tempat ini ya. Dan apakah memang benar kalau tempat ini angker? Oke, sekarang saya akan segera saja untuk memasang kameranya terlebih dahulu ya.